Gak sedikit juga di sana tuh ada kayak wanita pendamping. Ada memang gitu. Yo. Malah ada yang dari anak pang yang kami tahannya kami bina di batalion. Ada di situ. Nah kataku kalau lagi di batalion biasanya kan ada masa ketakutan. Tidak lah biasa-biasa. Aku itu apa waktu masuknya di tanah di doktrin atau tertentu. Aku itu yang paham. Kami susah juga. Aku maunya PPP ini nanti bisa profesional, bisa ada di anonya. Konsultan aponyo apa semacam psikolog ada orang macam untuk kejiwaan rohani dari agamanya aku maunya gitu jadi kita tidak bisa dobrak-dobrak gitu lagi karena orang sudah macam-macam sudah.